Petaling Jaya. Pelawak Rizal Van Gezel ditahan bagi membantu siasatan berkait video yang dikatakan menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Peguam Rizal, Ramkapal Singh berkata, pengasas bersama Crack House Comedy Club itu akan bermalam di lokap Dang Wangi. Dia ditahan sekitar tengah hari tadi selepas memberi keterangan di Balai Polis Dang Wangi, kata Ramkapal kepada FMT. Rizal akan dibawa ke mahkamah pagi esok untuk perintah reman. Sementara itu, sumber polis mengesahkan bapa kepada empat anak itu disiasat oleh unit siasatan jenayah terkelas di 5 Bukit Aman. Siasatan terhadap Rizal dibuat sehari selepas seorang wanita yang menimbulkan kontroversi semasa persembahan komediri didakwa menghina Islam. Wanita itu, Siti Nur Amira Abdullah, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Teman lelakinya Alexander Navin Vijaya Chandran, seorang penulis bebas, juga didakwa memuat naik kandungan jelik di media sosial. Wanita berusia 26 tahun itu mencetuskan kemarahan di media sosial selepas video dia menanggalkan tudung dan baju kurungnya sehingga terdedah pakaian di dalamnya yang mendedahkan aurat tular. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang Muslim dan mendakwa menghafal 15 juzuk Al-Quran. Crack House Comedy Club mengecam tindakan itu dan melarang pasangan terbabit kembali ke premisnya. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur kemudian menggantung operasi kelab itu.